Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Misan. Oke guys, kawan, jadi kali ini gue mau ngasih tutorial tentang cara belanja di akun TikTok Shop seseorang, atau bisa juga di akun TikTok Shopnya Muhammad Misan 28, akun TikTok gue sendiri. Gue mau ngasih tahu tutorialnya, cara belanjanya sampai check out barangnya. Gue mau kasih tahu caranya. Yang terpenting kalian punya akun TikTok dulu, akun TikTok pribadi kalian. Nah seperti ini ya akun TikToknya tuh, gambarnya kalian pasti tahu kan. Kita klik aja akun TikToknya seperti ini. Nah langsung masuk ke akun TikTok. Terus, nah ini kan biasanya kalian nonton-nonton video-video orang tuh, scroll-scroll video konten orang lah, ya kan. Akun TikTok, TikToker lah istilahnya gitu kan. Kalian bisa lihat scroll-scroll video. Nah, kalian klik aja nih, di sini ada pencarian nih. Di pojok sebelah kanan atau kiri ada kolom pencarian tuh yang gambar pencarian gitu, kita klik. Nah, di sini kalian bisa langsung cari aja. Nah, di sini gua ngasih tahu tutorial tentang TikToknya gua nih. Cari aja Muhammad Misan, di paling atas ada, klik. Nah ini akun gua nih, Muhammad Misan, yang gambar foto profilnya baju putih. Nah ini akun TikTok Shop gua atau TikTok gua. Nah di sini konten-konten gua tuh. Nah, di situ ada gambar-gambar keranjang. Itu yang ada gambar keranjang, yang ada pegangannya itu, yang kotak ada pegangannya, bukan yang tengah ya, itu kan gembok. Yang keranjang tuh, kalian klik. Nah ini barang-barang yang gua jual, seperti gamis ibu-ibu atau gamis anak-anak, banyak deh yang barang yang gua jual di sini. Sepertinya tapinya bukan barang gua, barang orang yang gua bantu jual seperti itu. Nah ini kalian bisa lihat tuh, itu ada gamis cewek, terus baju koko anak-anak, kemeja, ada kaos, celana, baju polos, banyak deh yang gua jual di sini, yang gue bantu jual. Jadi barang orang yang bantu gue jualin tuh kan. Nah kalian bisa pilih-pilih barangnya dulu, barang apa yang kalian suka, terus barang apa yang pengen kalian beli. Nah kalian klik aja barangnya apa nih, seperti contohnya beli baju. Nah kalian kalau pengen beli baju atau gamis atau kemeja, klik aja barang yang kalian suka nih. Kalian klik barang yang kalian suka tuh seperti ini. Nah gue beli ini kemeja kan 97.000, dapat 3. Nah, pilih warna, terus pilih ukuran juga. Kalian pilih ukuran nih, ukuran gua M misalnya gitu kan. Terus warnanya apa yang kalian pilih? Nah, di sini terus kalian harus punya alamat tujuan, nomor telepon juga seperti yang di atas. Terus nah di sini ada harga yang dijualnya, terus ongkirnya, mudah-mudahan sih punya ongkir gratis itu kan. Nah, terus pembayarannya juga metodenya ada Akulaku, PayLater. Kalian kalau punya akun Akulaku bisa bayar di situ juga, ada OPPO juga, ada COD-an bayar di tempat juga bisa, terus akun Dana, akun bank kalian, bank apalah juga bisa. Terus itu buat pesanan, tinggal kalian buat pesanan, tinggal kalian bayar deh. Seperti itu contoh tutorial belanja di akun TikTok Shop. Terima kasih yang telah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika emang ini bagus buat kalian atau orang lain, kalian boleh share juga. Terima kasih. Seperti itu contohnya ya. Jangan lupa di follow atau diikuti juga akun TikTok Muhammad Misan. Terima kasih dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.